Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di channel Azaman Sulaiman, channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Selamat datang dan jutaan terima kasih dari saya yang kedua ini. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya amat berharap dan berdoa agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, sejahtera hendaknya. Semoga kita juga berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita baik untuk dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Untuk siaran kali ini, dalam memperkatakan isu semasa yang berkisar di segi politik, saya akan berbicara mengenai Tan Sri Hadi Awang masih menaruh harapan. Jadi, jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Jom, jom, jom kita. Jom kita ikuti kupasan topik Tan Sri Hadi Awang masih menaruh harapan. Tuan Guru Tan Sri Hadi Awang adalah timbalan pengerusi PN yang juga Presiden PAS, adalah ahli Parlimen Marang, malah pernah menjadi duta khas ke Timur Tengah dalam kerajaan PN dan kerajaan keluarga Malaysia penggan yang lalu. Namun sayangnya, Tuan Guru Tan Sri Hadi Awang adalah di kalangan ahli parlimen yang kerap ponting sidang parlimen. Saya rasa beliau tidak sihat dan pastinya tidak akan bertanding dalam PRU 15 yang lepas. Namun, sangkaan saya jauh meleset apabila beliau tetap bertanding dan terus menang. Beliau menang dengan memperoleh undi sebanyak 73,115 undi, mengalahkan calon BN Jasmira Osman yang mendapat 31,386 undi. Calon Amanah Azhar Abdul Syukur berjaya meraih 4,140 undi, manakala calon Pejuang Zahrawi Sulung hanya mendapat 427 undi. Beliau menang dengan majoriti 41,729 undi. Nampaknya majoriti beliau bertambah berbanding dengan PRU 14 dulu, di mana beliau memperolehi majoriti 21,954 undi dan meraih undi keseluruhan sebanyak 53,749 undi. Pertambahan undi dan majoriti yang cukup banyak bagi Tuan Guru Tan Sri Hadi Awang. Inilah kelemahan sikap orang Melayu yang membuatkan ahli politik tidak takut dan mengindahkan pandangan orang ramai walaupun tidak menjalankan tugas dengan baik sebagai seorang ahli parlimen kerana sering ponting sidang, namun mereka tetap menang. Biarpun kita tidak nampak kesan atau kerja buat beliau sebagai duta khas ke Timur Tengah, namun beliau tetap menang besar. Orang Melayu kena ubah sikap ini. Jika kita lihat mana-mana ahli politik yang tidak menjalankan tugas dengan baik, terutama tugas asasi mereka dengan menghadiri sidang parlimen atau DUD,
maka janganlah kita menyokongnya. Kalau tugas asasi sebagai wakil rakyat pun tidak mereka jalankan, jangan kita harap mereka akan membuat tugasan-tugasan lain. Dalam sidang parlimen baru-baru ini, Ahli Parlimen Marang, Tuan Guru Tan Sri Hadi Awang muncul ketika membahas skim belanjawan 2023 di Dewan Rakyat. Ramai yang menunggu dan mengharapkan beliau melontarkan idea yang bernas bagi menguruskan ekonomi cara Islam dalam menghadapi kemelut ekonomi negara dan dunia tahun ini. Nampaknya harapan tetap tinggal harapan. Tan Sri Hadi Awang sebagai timbalan pengerusi PN dan Presiden PAS itu telah melahirkan apa yang tersimpan di hatinya sejak keputusan PRU15 yang lalu. Kita dapat lihat kegairahan Tan Sri Mahyudin Yassin dan Tan Sri Hadi Awang untuk berkuasa. Ketika pengiraan undi berlangsung dan keputusan rasmi belum diumumkan oleh SPR, tiba-tiba kedua-dua Tan Sri ini muncul di kaca TV mengatakan mereka sudah boleh membentuk kerajaan dan telah pun mendapat surat daripada pihak istana. Siri perbohongan itu terus berlaku dalam usaha mendapatkan kuasa. Mereka bukan sahaja berbohong kepada Premier Sarawak, malah kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengemukakan SD yang tidak boleh digunapakai. Dalam perbahasan di Parlimen, Tuan Guru Tan Sri Hadi Awang memberi ingatan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim yang mengetuai Kerajaan Perpaduan Yang di-Pertuan Agong dalam waktu terdekat ini akan berlaku keruntuhan dan jangan dipersalahkan kepada pembangkang. Kejayaan menukar kerajaan bukan melalui tebu atap, tapi atapnya bocor dan dinding kacanya nyak telah berkecai, katanya di Parlimen. Dalam kenyataan itu, membayangkan Tuan Guru Tan Sri Hadi Awang masih menaruh harapan agar langkah Syaratan 2 berlaku. Beliau mungkin juga masih memasang impian dilantik sebagai duta khas bertaraf menteri sekali lagi. Memang sedap jawatan itu dengan gaji berbelas ribu tanpa perlu melakukan apa-apa. Apa yang diucapkan itu membayangkan yang kedua-dua Tan Sri ini terus merancang untuk menjatuhkan kerajaan yang ada. Mereka berdua ini beserta penyokong mereka sanggup membelakangkan titah Yang di-Pertuan Agong yang tidak ingin melihat kemelut politik seperti ini terus berlaku. Jadi bagaimana PN khususnya Bersatu yang mendakwa mereka parti yang memperjuangkan nasib orang Melayu dan Islam, sedangkan titah Yang di-Pertuan Agong yang menjadi payung orang Melayu selama ini tidak dipedulikan. Jadi tepuk dada, tanyalah akal, jangan ditanya selera, kerana selera bernafsu. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan saya mengenai politik kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik dulu. Tidak ada cacian ataupun makian, hanya melontarkan pandangan. Persoalannya kini,
mengapa Tuan Guru Tan Sri Hadi Awang melontarkan ucapan begitu? Mungkin PN sedang merancang langkah Sheraton 2. Di segi hukum agama bagaimana pula? Adakah boleh atau salah? Boleh kerana kita yang melakukannya dan haram kalau orang lain yang buat. Jadi, fikir-fikirkanlah. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.